MSI Alpha 15. Ya, baru aja resmi masuk ke Indonesia. Seperti tradisi gaming MSI sebelumnya nih, laptop ini juga mengemas berbagai fitur gaming yang mumpuni, mulai dari prosesor, VGA, perki RGB backlight pada keyboardnya, sampai ke sistem cooler yang kuat. Nah, tapi dia pakai AMD. AMD bisa apa ya? Hadirnya MSI Alpha 15 membuktikan bahwa laptop gaming yang canggih gak selalu identik dengan harga yang tinggi. Menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 3750H, quad core, 8 threads, dengan speed prosesor yang bisa diturbo boost sampai 4 GHz. Sedangkan untuk VGA-nya menggunakan Radeon RX 5500M 4GB GDDR6 untuk SKU Alpha 15 A3DD dan Radeon RX 5300M untuk SKU Alpha 15 A3DC. Yang gak kalah saing sih dengan si biru dan si hijau, karena mereka mampu membuktikan bahwa angka FPS dan juga respon times dari games yang dijalankan cukup tinggi dan stabil dengan performa gamingnya yang cukup memukau. Melalui penggunaan VGA dari AMD ini, MSI juga mengklaim bahwa mereka adalah yang pertama yang menggunakan VGA dengan arsitektur 7nm. Kekuatan grafisnya juga dipercaya mampu melampaui GTX 1650 dengan boost clock up to 1645MHz. Nah, informasi yang kita dapetin dari pihak MSI-nya sendiri, semua lini Alpha 15 memang khusus menggunakan prosesor dan VGA dari AMD. Jadi buat yang penasaran dan bertanya-tanya, udah kejawab nih. Semua seri di lini Alpha 15 untuk saat ini dan kedepannya memang khusus menggunakan AMD. Nah, kekuatan dari prosesor dan VGA-nya ini juga didukung dengan kualitas layar yang sangat bagus, guys. Frame rate-nya 3 digit dan dilengkapi dengan fitur Radeon FreeSync. Mampu menyajikan tampilan visual games yang tajam, sangat jelas, dan lebih detail. Gak ada lagi yang namanya screen tearing ataupun shattering. Oh ya, ngomongin soal layar, MSI Alpha 15 ini udah bezel-less dan panelnya menggunakan IPS level ya guys. Jadi warna dan ketajaman gambarnya akan tetap konsisten mau dilihat dari angle manapun. Ukurannya sendiri juga terlihat lebih minimalis dan ringkas. Cuma kalau untuk bobotnya masih lumayan berat, ditambah lagi power adapternya. Oh ya, selama dipakai, udara panas yang dihasilkan dari laptop ini akan dikelola dengan baik guys. Karena MSI Alpha 15 memiliki dual fan dengan 7 heat pipes, 3 exhaust, dan juga udah didukung dengan cooler boost 5. Kalau biasanya MSI punya body yang gak terlalu compact, di Alpha 15 ini kita rasa agak sedikit berbeda nih. Casingnya menggunakan bahan logam dengan balutan warna hitam. Jeleknya, casing Alpha 15 ini masih gampang banget belepotan sama bekas sentuhan tangan. Oh ya, I/O port dari Alpha 15 ini semuanya ditempatkan di area samping laptop, di mana semua port USB 3.2-nya diberi LED berwarna merah, biar kalian gak kesulitan nyari-nyarinya kalau misalkan lagi di tempat dan kondisi yang minim cahaya. Dari look-nya sih sebenarnya menurut kita gak terlalu banyak yang spesial, kayak salah satunya keyboard SteelSeries dengan perki RGB backlight yang biasa kita temuin di seri MSI lainnya. Dari desainnya pun juga demikian, tapi yang dari awal menarik perhatian kita semua adalah perbedaan logo MSI sebelumnya yang udah paten dengan logo Dragon diubah jadi Thunderbird dengan sayap terbuka ke atas kayak gini. Filosofinya sih burung ini mewakili kekuatan, inovasi, dan juga kemakmuran. Ya kita lihat aja apakah MSI Alpha 15 ini beneran bisa membuat para gamers makmur atau malah justru pada ngeraguin kekuatannya dengan penggunaan AMD. Ya, jadi intinya ada 3 hal yang menurut kita bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan MSI Alpha 15 ini. Kekuatan grafis yang mampu bersaing, sajian visual games yang memukau, dan juga kemampuan sistem pendingin yang kuat. Ya, kalau untuk harga, mungkin MSI memang lagi mencoba untuk menarik perhatian gamers dengan menyajikan laptop gaming dengan spek yang tinggi, tapi bisa kalian dapatin dengan harga yang murah. Cuma kita mau ngasih tahu aja, kalau soal kualitas, harga nggak bisa bohong ya. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita sharing dari event kemarin. Bantu kita jadi lebih baik dengan memberikan saran, komentar, dan pendapat kalian ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita, like videonya, dan aktifin notifikasinya juga ya. Follow semua social media kita dan juga mampir ke blog Parade Store, biar kalian makin update informasi seputar teknologi. Nah, buat yang mau beli laptop dengan berbagai promo menarik, silakan mampir ke official website, marketplace, dan toko offline kita ya. Info selengkapnya bisa kalian lihat di deskripsi. Kita pamit, sampai jumpa.